Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel ini, Ferum Lengket tentunya ya. Baik teman-teman, ini adalah kondisi pagi-pagi sekali di Pelabuhan Ketapang. Ini adalah kesibukan kapal yang akan menyeberang ataupun akan sandar di Pelabuhan Ketapang atau menuju ke Gilimanuk, Bali. Mengingat bahwa Pulau Jawa merupakan pulau sentral ekonomi, kemudian Pulau Bali adalah pulau wisata, maka wajar jika penyeberangan ini disebut-sebut sebagai penyeberangan yang teramai setelah penyeberangan Merak Bakauheni. Apalagi saat musim libur panjang tiba ataupun saat arus mudik. Jam pelayanan dari masing-masing kapal sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Jadi ada sebagian kapal yang dalam jam pelayanan, kemudian sebagian lagi kondisi atau dalam kondisi off atau istirahat. Di saat off atau tidak dalam waktu pelayanan ini difungsikan atau digunakan bagi para kru kapal untuk melaksanakan atau melakukan perawatan kapal, baik itu kebersihan lingkungan kapal dan sebagainya, dengan tujuan memastikan kalau kapal baik dalam segala aspek, nyaman bagi penumpangnya, aman juga bagi kapalnya. Tentunya saat kapal masuk jadwal pelayanan nantinya. Jika kalian guys yang hendak nyebrang ke Pulau Bali, kebetulan kapal kalian nyebrangnya pagi hari ini, maka kalian akan bertemu dengan beautiful sunrise seperti ini. Kesempatan bagi kalian untuk mengabadikannya dalam sebuah foto ataupun merekamnya dalam video ya. Dan yang tak kalah menarik lagi, kalian juga bisa menyaksikan tiga deretan gunung, di mana salah satu ini adalah gunung tertinggi nomor 3 se-Jawa Timur, kemudian tertinggi nomor 4 se-Pulau Jawa ya. Gunung Raung. Gunung ini berada di perbatasan antara Banyuwangi dengan Situbondo. Gunung ini mempunyai ketinggian sekitar 3.332 meter di atas permukaan air laut. Dan pada tahun 2022 kemarin pernah mengalami letusan ya teman-teman.
Oke teman-temanku semua, sekian dulu info yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.